Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay. Okay. So, kita share dulu. So, rasanya Nita dah share. Nita nak tengok. Nampak komen ke? Nampak ke komen tu share apa? Okay. So, sebenarnya petang ni... Okay, sebelum tu, saya nak perkenalkan diri saya dululah, okay? Sebab kita live dekat beberapa tempat sekarang ni, okay? So, sebelum tu, saya nak perkenalkan diri saya dulu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Welcome to SZBLOOMS channel, okay? So, untuk makluman you guys, saya adalah Shanita binti Zul. Saya merupakan founder kepada SZBLOOMS. Yang mana SZBLOOMS ni merupakan company yang kita bawa balik barang daripada England dan USA. Tapi untuk makluman kamu, untuk makluman semua, hari ini saya nak tunjukkan sebab ramai yang tanya dengan Nita, Nita macam mana kita nak bezakan barang Portmeirion yang sesuai untuk raya, nak pakai apa untuk raya ni. Okay, so there will be a series of this video after this. So, tapi hari ni Nita nak bawakan kepada you guys untuk items yang biasa kita pakai pada pagi raya. Okay, biasa yang kita pakai pada pagi raya. Okay, sebelum tu kita akan compare juga items yang pakai pada pagi raya seperti Portmeirion ni, plate apa yang diperlukan dan sebagainya. Tapi at the same time, kita juga akan compare dengan items yang seangkatan dengan dia. Okay, so I think without further ado, saya tunjukkan item pertama. Okay, so ini adalah, ini nama dia adalah 6-inch plate ataupun kita panggil bread plate. Okay, ini adalah bread plate daripada Portmeirion. So, kalau you nampak ni, ini adalah signature daripada Portmeirion eh. Signature daripada Portmeirion, kalau you all nampak ni, this is the botanical garden. Okay, so ini adalah botanical garden dan ini adalah 6-inch bread plate. So, kalau you all tengok, motif ni, ini adalah bunga rhododendron. Okay, bunga rhododendron ni, 6-inch ni adalah best seller daripada Portmeirion. Bunga biasanya dia akan datang dalam bentuk berries. Tapi this one memang famous lah. Okay. So, ini memang made in England. So, kalau you tengok dekat bahagian belakang ni, dia memang made in England. So, memang orang kata memang cantik. Okay. So, apa function this one? Okay, fungsi dia ini biasanya kita akan serving dia dengan... Hi, thank you for joining us. Hi, Kak Chah. Okay, so this one sebenarnya kita akan guna pakai dia adalah ketika mana contoh kita nak serve cake. Sebagai contoh, cake yang besar. So, kita nak potong dia ikut slice, kan? So, ini adalah piring yang paling sesuai sekali. Okay, so size dia adalah 6 inci. Yang mana kadang-kadang orang yang mana di Portmeirion, orang panggil dia adalah 15cm bread plate. Okay, so inilah dia 15cm bread plate. So, plate ni juga sesuai untuk kita letakkan kuih. Biasanya kita boleh letak kuih kat dalam ni. Kuih tu sebagai contoh macam kuih persendirian. Maksudnya, dia ada satu piring besar tapi yang ini untuk dia ambil dan susun kat atas ni lah. Sebagai contoh, kita masak jemput ataupun kita masak serving pada waktu petang lah. Contoh banyak lah, macam cukodok lah apa dan sebagainya. Okay, so ini yang pertama. Ini adalah bread plate 6 inci daripada Portmeirion. So seterusnya kita ada yang this one. So ini adalah kalau tengok ni, ini nama dia adalah 6 inch. Sama juga macam tadi, tapi tadi tu dipanggil bread plate, tapi this one dipanggil 6-inch mandarin ataupun romantic shape. Sebab kalau you tengok ni, belakang dia tak sama. Sebab dia macam ada lekuk sedikit macam ni. Dia macam masuk ke dalam. So, kalau yang this one, dia quite flat. So, kalau you nampak dia macam flat. So, kalau yang this one, dia more like macam deep a little bit. Okay. So, dia macam sesuai juga untuk benda-benda yang berkuah dan sebagainya. Tapi koleksi ni, dia susah nak keluar. Okay. Dia jarang keluar. Hai. Okay, puan. So, ini adalah bunga arborea. So, kalau you nampak kat sini, bunga arborea ni memang sangat cantik. So, bunga arborea ni adalah antara items yang jarang sampai dekat SZBLOOMS. Yeah? So, memang kita kata items arborea ni memang sangat cantik. Okay?
So kalau nak comparekan dengan sizing, macam mana juga nak comparekan dengan sizing? Hi Dashi, thank you for joining. Okay, so macam mana nak compare dengan sizing? So ini adalah size 6 inci dan ini adalah bread plate 6 inci juga. So kalau kita ikutkan, you all boleh compare dia. Kalau you letak macam ni, size dia memang sama. So nampak tak? Dia tak ada masalah. So dia macam sama. So ini adalah kiranya size 6 inci ada 2 jenis. Okay, 6 inci ada 2 jenis, iaitu romantic shape dan juga bread plate. Okay, dia ada 2. Yang ini adalah 6 inci. Fungsi dia adalah untuk pinggan makan, side plate, untuk contoh macam kuih-kuih dan sebagainya. Ataupun cake slice. Dia memang sangat sesuai this one. Okay, seterusnya kita tunjukkan item yang sangat menarik untuk dipakai pada pagi raya. So, apa tu item pagi raya yang sangat menarik? So, ini adalah Portmeirion, exotic kan? Ini bunga exotic. Kalau tadi tu semua bunga botanical garden, yang ini adalah bunga exotic. So, size ini adalah size 7 inci. Ini adalah 7 inci side plate daripada Portmeirion. So, kalau you tengok 7 inci side plate daripada Portmeirion ni, size dia a little bit bigger kalau compare tu tadi. Kalau nampak tangan saya, macam ni letak dia. Okay? So, ini sangat sesuai untuk diguna pakai. Kita contohnya macam kita letak ketupat ataupun makan nasi impit, pagi raya, makan rendang, makan lemang. So, inilah piring yang sesuai. Ketupat daun palas dan sebagainya. So, inilah yang paling sesuai sekali kalau nak makan pada pagi raya untuk persendirian. Okay? Kemudian seterusnya, kalau nak compare dengan yang tadi 6 inci, macam mana rupa sizing dia? So, you boleh letak macam ni. Okay? So, you boleh letak macam ni, you nampak comparison dia. Okay? So, kalau you nampak comparison dia, dia just nice. You put in something like this, is just nice. Sebab this one 6 inci, yang ini belakang ni adalah 7 inci. So, yang belakang ni sesuai untuk pagi raya. Yang this one also sesuai untuk serving. Contoh macam orang nak ambil kuih raya ke, nak letak kan, dia nak letak few yang dia pilih. So dia boleh letak kat dalam ni. Okay, so yang belakang ni sesuai untuk makan pagi raya. Okay, seterusnya kita ada items yang best seller. Okay, this is a best seller. So ini adalah plate juga. Nama dia adalah 8 inch plate. Okay, this is a 8 inch plate daripada Portmeirion. So, 8 inch plate ni bunga, ini bunga Sweet William. So, bunga Sweet William ni memang ramai yang suka dan memang sangat famous. Eh? So, kalau kita nak kata ini apa fungsi dia? Okay, fungsi dia adalah untuk contohnya kita letakkan pinggan kuih utama. Sebagai contoh, pinggan kuih utama, contohnya macam apa kita ada curry puff ke ataupun kita ada ketupat, kita nak letak, so kita boleh letak kat dalam ni. So dia sangat sesuai. So piring ni dia multi purpose. So tanpa hari raya juga you guys boleh pakai piring ni untuk you serve. Kadang-kadang orang buat dia macam tempat makan mi dan sebagainya. So inilah yang paling sesuai. So kalau you nak compare kan, hi Puan, thank you for joining. Okay, so kalau you nak compare macam mana bentuk dia letak. So kalau kita letak macam ni. Okay, so ini adalah 6 inci, yang kedua ni adalah 7 inci dan yang ke-8 adalah 8 inci. You tengok Portmeirion, dia tak buat benda ni macam overlap. Betul tak? So benda ni sangat menarik dan semua ni made in England. Okay, semua ni made in England. So ianya memang sangat menarik. So signature daripada Portmeirion macam you all tahu adalah tertulang di tepi ini. So memang sangat menarik. So kalau you guys memang planning untuk beraya dengan Portmeirion, you boleh order dengan kita dan kita you boleh contact dengan HQ atau HQ kita SZBLOOMS ataupun you boleh contact dengan all the our dropship yang registered. Okay, thank you so much. I think this is so nice. Ini sahaja perkongsian pada petang ini. So jangan lupa sebagai recap, this one sesuai untuk pinggan kuih, iaitu pinggan kuih serving macam kuih-kuih muih untuk personal. Ini sesuai untuk pinggan ketupat, ketupat daun palas dan sebagainya. Sangat sesuai. Okay. Lepas tu seterusnya adalah this one. This one adalah side plate yang biasa, best seller juga, yang biasa orang pakai untuk letak kuih dan sebagainya. So
Cuba tengok. Menarik ya. Okay, thank you so much guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.